sebuah penelitian berkaitan dengan plasma konvalesen atau plasma pemulihan dari pasien COVID-19. Dasar pemikirannya adalah bahwa pada pasien yang sudah survive dari COVID-19, mereka memiliki antibody di dalam plasma darahnya, sehingga dengan melakukan pengambilan plasma, kemudian mengekstrak, mengolah, kemudian diberikan kepada pasien-pasien COVID-19 yang dalam kondisi berat dan mungkin terpasang ventilator, dapat diberikan plasma tersebut dengan harapan atau dengan reasoning bahwa pasien tersebut akan memperoleh penguatan antibody sehingga proses pemulihannya lebih baik. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.